Ilmu-ilmu
merahnya. Kita masukin menggunakan 3 sendok ini guys. Nih sendok ini nih yang warna pink. 3 sendok ya guys. Kalau mau lebih gak boleh, katanya 3 sendok aja. Kita masukin ya guys, 3 sendok. Kalian hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Nah, udah 3 sendok nih guys. Nah guys, cap yang kedua kita bakalan masukin ini kayak merica. Enggak merica, gula-gula. Ini kayak gula nih guys. Kita masukin 3 sendok nih guys. Sendok ini. Kita masukin 3 sendok nih guys. Eh, kalian hitung ya, kalian hitung ya. Biar gak salah nih 3 sendok. Sudah 3 sendok nih. Nah sekarang problem ketiga, kita bakal aduk guys. Tadi menggunakan sendok ini yang kecil, kalau yang besar kebesaran nanti. Kita bakal aduk guys. Nih lihat. Kita bakal aduk nih. Nah guys, kita bakal aduk nih guys. Aduknya pelan-pelan aja ya, biar gak jatuh nih. Rawan jatuh nih guys, soalnya bul. Tuh, aku udah aduk nih. Nah, udah guys, aku udah aduk nih. Nah, step keempat, kita ambil suntikan ini guys. Tuh, ini suntikan buat nyuntik orang nih. Tapi bohong, kita ambil air di sini guys. Aku udah sediain air nih, tuh lihat. Kita ambil airnya nih. Udah kambil kan, ini udah kambil kan. Tuh, lihat deh, udah kambil nih. Tuh. Nah, step yang kelima guys. Nah, ini step yang paling terdegang guys. Kita masukin air ini ke dalam ramuan ini. Apa yang terjadi kan? Untuk kalian, lihat dulu di bawah ya. Kita bakalan mencoba eksperimen gila ini guys. Yuk, lihat dulu di bawah. Lihat. Kita bakalan masukin air ini. Nah guys, kita bakal langsung nih guys. Untuk kalian, lihat dulu di bawah. Cepat, lihat dulu. Aku bakalan taruh airnya di sini nih. 3 meletus. Nah sekarang aku pakai bus tayo ini mengelilingi gunung berapinya. Bus tayo ini ngelilingi gunung berapi. Nah gini ceritanya guys. Ayo hai tayo, dia bus kecil ramah, melaju melambat, tayo selalu senang. Hai tayo, dia bus kecil ramah. Wah, terus. Ada bus tuh. Waduh, yang mengendarainya bocil. Wah, gimana nih? Aku mau bosnya. Hai tayo, dia bus kecil ramah, melaju melambat, tayo selalu senang. Bapak, kenapa diberhentiin bus tayonya? Waduh, kau masih bocil nggak boleh bawa bus. Kau harus punya SIM. Mana SIM-mu? Pak, aku nggak ngendarain busnya, Pak. Busnya hidup loh. Hidup. Tuh lihat busnya hidup tuh. Lihat. Kau lihat. Ayo, hai tayo. Dia bus kecil ramah, melaju. Tuh kan, busnya hidup, Pak. Real. Bukan aku yang ngendarain ya. Busnya emang hidup. Wah, kalau begitu aku harus bilang ke busnya. Wah, macam-macam nih. Ayo, hai tayo. Dia bus kecil ramah, melaju. Waduh, busnya marah tuh. Wah, dia mau ngejar aku nih. Aku harus lari. Itu akibatnya menantang bus tayo. Waduh, bus tayo udah benar-benar marah di. Kecil ramah, melaju, melambat, saya selalu senang.
Kan? Waduh, aku harus telepon temanku nih. Wah, gawat nih. Halo, Pak. Wah, bantuin aku, Pak. Aku dikejar Bus Tayo nih. Pak, bantuin. Diapain tuh Bus Tayo, guys? Kok main apa ini, Upin? Aku main Bus Tayo, ceritanya nyemplung ke lapa ini. Oh, ini guys, sudah kenal apa Bus Tayonya tuh? Malah apa tuh, kayak aku kira jet dulu tuh. Kok? Apa ini, Upin? Nah, ini namanya Gunung Meletus, Udin. Nah, lapanya tadi aku buat sendiri. Oh gitu, sekarang Bus Tayo nyemplung ke lapa gitu? Iya, itu gitu ceritanya tadi. Wih, kok pinter banget? Pinter lah. Kok beli di mana nih? Beli di Shopee nih deh tadi. Wah, aku minta dong. Oh iya nih, kamu minta mainan. Tadi ada mainan lagi satu nih, kamu bersihin aja sana. Tadi mainannya tuh bagus banget. Wah guys, kita bakalan dikasih mainan sama Upin. Jadi sekarang ngapain? Nah sekarang video sampai sini dulu ya guys ya. Untuk kalian lihat dulu di bawah. Tadi udah lihat kan cerita Bus Tayo dicepungi ke lava. Kalian udah lihat kan? Untuk kalian lihat dulu di bawah.